5 negara yang dilewati timnas Indonesia di ranking FIFA jika menang atas Jepang. Indonesia akan mengumpulkan hingga 1.140,94 poin jika berhasil menang atas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Jumat 15 November 2024. Jumlah itu akan membawa skuad Garuda terbang tinggi dari posisi 130 ke 125. Lalu, siapa saja 5 negara yang dilewati timnas Indonesia? Berikut ulasannya. Di posisi kelima, Republik Afrika Tengah. Negara satu ini berada tepat di atas Indonesia dengan 1.125,26 poin. Jika Indonesia menang atas Jepang, maka tambahan 22,07 angka akan didapat. Jumlah itu lebih dari cukup untuk melewati timnas Republik Afrika Tengah di ranking FIFA. Tentu hal tersebut sangat diharapkan terjadi. Yang keempat, Gambia. Negara satu ini berada di posisi 128 ranking FIFA. Gambia mengoleksi 1.125,62 angka. Mereka baru saja naik 7 tangga di ranking FIFA pada Oktober 2024. Jika Indonesia menang atas Jepang, Gambia harus rela turun peringkat. 3. Siprus. Negara kecil di Eropa ini bertengger di tangga 127. Timnas Siprus saat ini mengumpulkan 1.127,51 poin. Tentu saja Indonesia akan melewati negara ini jika menang atas Jepang. Siprus sendiri baru turun 4 anak tangga pada bulan lalu. 2. Rwanda. Negara di benua Afrika ini duduk di urutan 126. Timnas Rwanda saat ini meraup 1.130,04 poin. Mereka naik 4 peringkat pada perhitungan ranking FIFA per Oktober 2024. Jelas, Rwanda akan dilewati timnas Indonesia. Dan yang pertama, India. Negara satu ini duduk di urutan 125 ranking FIFA. Timnas India mengumpulkan 1.137,78 poin. Blue Tigers baru saja naik 1 anak tangga pada Oktober 2024. Jika Indonesia menang, maka mereka harus rela turun peringkat.